sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, letakkanku. Mihrabku, perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Tenang, luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku. Mihrabku, perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jangan gelincir di
nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di mana Masya Allah, Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, kita telah pun bersama-sama masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, pada pagi ini adalah pagi 1 Ramadan, sahabat-sahabat sekalian. Ya, dalam keadaan kita sedang melakukan ibadah kepada Allah. Ya, pasti yang sedang mendengar maupun ustazah yang sedang bercakap, tuan-puan sekalian, ya, dalam keadaan melakukan ibadah dan ketaatan, yakni puasa, ya, bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Apa khabar sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Tengku Kamarul Zaman, Puan Nur Sitah Jaafar, Encik Bazid Aziz, juga sahabat yang sangat ustazah kasihi, Prof. Muhaya, Masya Allah, anak anda Syafiq, Izzah Ramli, semua sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membantu untuk kita semua dapat mengisi. Ya, waktu yang sangat penting, waktu yang sangat berharga dalam hidup kita, tuan-puan sekalian, dapat mengisinya dengan kebaikan. Kalau ikutkan azam ustazah tu, nak ajak sahabat-sahabat semua, supaya kita boleh ada ketahanan dengan izin Allah. Biar kita boleh bangun daripada awal lagi, jam 4 pagi contohnya, kita tarik terus masa tu, insyaAllah tuan-puan sekalian, sampai lepas subuh. Lepas subuh tu dah zikir sikit, dah wirid dah tuan-puan sekalian. Kemudian kita jaga di antara waktu subuh sampailah waktu kita nak melaksanakan solat sunat isyrak tu. Kita pastikan kita berada dalam keadaan zikrullah. Ya, termasuk dalam majlis ilmu ini. Ya, termasuk dalam raudhah min riyadil jannah. Dalam majlis-majlis ilmu adalah majlis zikir. Ya, majlis mengingati Allah. Dan ustazah pun tidak akan mengambil masa yang lama. Nanti habis majlis zikir ni tuan-puan sekalian, ya silakan kita terus solat sunat isyrak, ya, bila dah sampai waktunya. Kita jaga waktu itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk golongan yang seperti ini? Siapa yang menjaga berada dalam keadaan zikir daripada lepas subuh tadi sampailah kepada ya waktu dia solat sunat isyrak, waktu syuruk, maka pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla seperti mana pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah. Masya Allah,
Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya silakan untuk share, tag sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita. Ini tanda keprihatinan dan kasih sayang kita kepada ummah, kepada keluarga, kepada sahabat. Ya, kita jemput mereka, sharekan kepada mereka sama ada mereka nak dengar sekarang ataupun pada masa yang lain, insya-Allah. Segala-galanya adalah kebaikan daripada Allah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, tuan puan, adik kakak yang dikasihi sekalian. So, bagaimana rasanya pada pagi ini? Rasa macam mana pagi ini? Dah bangun sahur, ya, dah qiyamul lail, alhamdulillah. Dah habis dah alhamdulillah satu juzuk al-Quran, ya, bagi yang sudah habis, yang belum insya-Allah akan teruskan. Rasanya macam mana? Baik, kalaulah soalan itu ditanyakan kepada ustazah. Ya, lalu ustazah nak bercakap secara jujur, tuan-puan sekalian. Semalam ustazah berceramah di Menara TM. Ya, sebagai ceramah pembukaan untuk ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya, untuk menyambut kedatangan Ramadan. Semalam ustazah berterus terang. Ya, ustazah katakan, ya Allah ya Tuhan, ya, kalau nak dibandingkan dengan tahun lepas. Nak dibandingkan dengan tahun 2020. Masa tu kita semua diuji oleh Allah. Tiba-tiba datangnya pandemik COVID-19. Kita semua duduk dalam rumah masing-masing. Stay at home, PKP. Macam lockdown juga tuan-puan sekalian, MCO. Tak ada siapa yang boleh keluar kecuali adalah frontliner, kecuali ada urusan. Kita semua terkejut. Ya, kita diuji oleh Allah dengan pandemik COVID-19 bermula daripada bulan 3, sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah, Masya Allah, ketika itu rasanya terlalu bening. Ketika mana menyambut kedatangan Ramadan pada tahun lepas, tuan-puan sekalian, ya Allah, seperti Allah telah datangkan persediaan. Ya, persediaan untuk membersihkan hati, persediaan untuk reflection, muhasabah diri. Sehingga saat itu yang ustazah ingat, tuan-puan, ya Allah, beningnya masuk Ramadan tahun lepas. Ya Allah, syahdunya masuk Ramadan tahun lepas. Kita hanya menyambung air mata. Air mata tu sudah ada daripada Rejab lagi, daripada Syaban lagi, dan kita menyambungnya pada bulan Ramadan. Ya, kita sudah qiyamullah daripada awal lagi, tuan-puan sekalian. Kita sudah melazimi Quran daripada awal dan kita menyambungnya pada bulan Ramadan. Tapi Masya Allah, Subhanallah, apa yang ustazah rasakan untuk tahun ini. Ya, pandemik COVID-19 pun insya Allah pelan-lahan ia akan pergi. Allah akan angkat insya Allah ujian ini, tuan-puan sekalian. Ya, dan kita pun sudah mulai sibuk ke sana kemari, macam-macam urusan, tuan-puan sekalian, di dalam rumah maupun di luar rumah. Tiba-tiba yang ustazah terasa ialah, kenapa ya Allah tak rasa macam tahun lepas? Kenapa ya Allah aku tak rasa bening syahdu macam tahun lepas? Tetapi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, walaupun itu yang ustazah rasakan semalam, sebelumnya, seminggu sebelum tu rasa macam tu, rasa perbezaan. Tapi Masya Allah, Subhanallah, sebaik masuknya satu Ramadan, tuan-puan sekalian, sebaik masuknya maghrib semalam, Allahu Akbar, rasa macam Allah kutip. Rasa macam Allah kutip kita daripada tempat sampah. Rasa macam Allah keluarkan kita daripada tempat yang bau busuk. Tempat yang kotor. Rasa macam Allah tarik kita. Wahai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Wahai Allah yang maha baik, Al-Barrur Rahim. Masuk je satu Ramadan, tuan-puan sekalian, terasa ya Allah ya Tuhan. Kau kurniakan juga kepada kami ya Allah nikmat kebeningan tadi. Nikmat kesyahduan tadi. Ya Allah, nikmat kekuatan yang kau berikan terasa ya Allah. Sebaik masuknya satu Ramadan. Dan inilah yang, kalau soalan tadi ditanya kepada ustazah, inilah yang ustazah rasa, tuan-puan. Rasa macam Allah kutip. Rasa macam Allah tarik kita, renggut kita kuat-kuat. Jangan duduk dalam kelalaian. Rasa macam Allah pegang kepala kita ni, betulkan balik pandangan mata ni. Kesini patut kamu pandang, bukan ke sana. Rasa macam Allah gegarkan diri kita untuk melihat. Ya, wahai manusia, wahai hambaku, kamu sebenarnya dalam perjalanan pulang. Kamu dalam perjalanan pulang. Kesian kamu berbulan-bulan mengumpul beban. Sedangkan kamu sebenarnya arahnya ke sini. Kamu dalam perjalanan pulang. Kamu seharusnya menambahkan bekalan. Ia bukan disengsarakan dengan menambah bebanan.
Inilah yang ustazah rasakan sahabat-sahabat sekalian. Maha suci Allah, subhanallah, maha baiknya Allah. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Sahabat-sahabat, umpamanya sahabat-sahabat sekalian, apa ya? Nak bagi tahu, kalau kita melihat kepada ayat tentang puasa dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada lembaran yang sama kita akan dapati nanti di bawahnya tuan puan sekalian sepotong ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-Ku mencari Aku, bila hamba-Ku memanggil Aku, bila hamba-Ku menyeru Aku. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, seolah-olah dalam pencarian, seolah-olah memanggil-manggil, ya, bertanyakan Allah, 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 maka apa jawapan Allah? Fa inni qarib, sesungguhnya Aku dekat sangat dengan Dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Aku menjawab segala seruan, segala permintaan, segala hajat Aku jawab, Aku bagi. Sahabat-sahabat sekalian, kumpulkanlah segala kekuatan dan daya kita dengan izin Allah, ya, untuk kita meletakkan daripada awal Ramadan lagi tuan puan, himpunkan seluruh doa-doa, hajat dan permintaan kita kepada Allah. Seronok sangat, nikmat sangat. Kita tengok setiap saat Ramadan kita ni apa dia? Mesti ibadah, ya, mesti doa, mesti harapan, mesti kebaikan, mesti zikrullah. Kita cuba sehabis mampu dengan izin Allah. Kita tengok macam mana dalam lembaran yang sama, cerita pasal puasa dan Allah bercerita tentang doa. Allah menyatakan tentang kedekatan Allah kepada kita manusia. Dan apa yang harus kita faham, sahabat-sahabat sekalian, adik kakak semua? Gambarannya ialah seolah-olah Allah memberikan kepada kita macam Allah datangkan dulang, talam. Ha, ini analogi yang ustazah nak gambarkan pada hari ini. Semacam, bukan maknanya Allah tanya, mana hamba-Ku nak datang ni, mana hamba-Ku, mana doanya, mana istighfarnya. Tapi dalam bulan Ramadan ni sahabat-sahabat, seolah-olah Allah datangkan apa? Ni talam ni. Ini dulang ni. Allah datangkan talam dan dulang. Apa dia? Letaklah di sini seluruh doa-doa kamu dan angkat, rafakkan kepada Allah. Allah bagi dulang, Allah bagi talam. Mana doa-doa kamu? Maknanya Allah tunggu. Allah berikan ruang, Allah berikan peluang. Mana doa-doa kamu? Allahu Akbar, sahabat-sahabat sekalian, indahnya Ramadan dalam doa kepada Allah. Indahnya Ramadan dalam munajat kepada Allah. Ustazah ingin, ya, bersama-sama kongsikan kepada sahabat-sahabat dan jom kita doa sama-sama. Ya, mungkin ustazah memang bukan orang yang baik pun, ya. Tapi berharap dengan Allah yang Maha Baik agar doa kita ini dimustajabkan oleh Allah. Dalam Ramadan ni tuan puan, doa munajat ya Allah, bagi lembutlah hati kita semua. Jadi mari sama-sama, ya, kita berdoa dengan sepotong doa yang ustazah pilih hari ini. Ya, tadi pun saya dah baca daripada sebelum subuh lagi. Terasa Masya Allah kesan doa tu pada diri, ya, terasa boleh melembutkan hati. Lalu ustazah nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua pada pagi ini Insya Allah. Ya, kita tadah tangan tuan puan sekalian, ya, sama-sama kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kedua ibu bapa kami. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah kedua ibu bapa kami. Seperti mana Engkau mengasihi, seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Allahumma inna hadha syahra syahrun mubarak. Wahuwa sayyidu syuhuri indak. Anzalta fihi kitabak. وبعثت فيه نبيك وحبيبك وصفيك وأكرم خلقك إليك سيدنا وسيد العالمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأنت القائل وقولك الحق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأعنا اللهم على صيامه وقيامه
واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang Engkau berkati. Dan ia adalah penghulu segala bulan di sisimu. Engkau telah menurunkan padanya kitabmu, telah mengutuskan padanya nabimu, kekasihmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah Tuhan yang telah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan di mana padanya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, penjelas kepada petunjuk dan pembeza, kebatilan dan kebenaran. Maka tolonglah kami, ya Allah, untuk menunaikan siam dan juga untuk menghayati qiyam, dan jadikanlah amal soleh kami sebagai saksi kepada kami. Jangan jadikan ia, ya Allah, sebagai penentang kami. Allahumma ja'al awwala hadha ash-shahri al-mubarak salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu rabhan wa fawzan wa najaha wa nas'aluka Allahumma fihi khair ad-dunya wal akhirah wa ridaka wal jannah. Wahai Allah, jadikanlah awal bulan ini sebagai kebaikan, salaha, pembaikan kepada kami. Wa awsatahu falaha, dan tengahnya sebagai kejayaan kepada kami. Wa akhirahu rabhan wa fawzan wa najaha, dan akhirnya sebagai keberhasilan dan keberuntungan. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, khairat dunia wal akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan redamu dan syurgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadha syahra khalqun min khalqik. Bulan ini adalah ciptaan daripada ciptaan-ciptaanmu. Fala tublina fihi wala ba'dahu bisu'in wala makruhin. Maka janganlah engkau uji kami, ya Allah, dengan perkara-perkara yang buruk, dengan perkara-perkara yang dibenci. Wala taqdar alaina fihi ma'siyah wala zillah. Dan janganlah engkau tentukan kepada kami, takdirkan pada kami dalam bulan ini kami melakukan maksiat. Jangan, ya Allah. Dan janganlah kami tergelincir, ya Allah. Wala tathbitu alaina fihi dhamban. Dan janganlah, ya Allah, padanya kami melakukan dosa. Wala tublina fihi illa billati hiya ahsan. Dan jangan duga kami, ya Allah, pada bulan ini kecuali dugaan-dugaan yang baik sebenarnya untuk kami. Wala mailan ila makhalifatik. Wala tarkan di ta'atik. Wala istighfafan bihaqik. Dan jangan, ya Allah, jadikan kami rukunan ila ma'siyatik, rasa tenang melakukan maksiat. Jangan jadikan kami cenderung pada perkara yang menyalahimu. Jangan jadikan kami meninggalkan ketaatan kepadamu. Jangan jadikan kami berengan-rengan dengan hak kamu. Wala syakkan fi rizqik. Dan jangan jadikan kami ragu dalam urusan rezeki. Allahumma inna nas'aluka nazratan min nazaratik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pandanganmu. Wa rahmatan min rahmatik, dan kami mohon rahmatmu. Kami mohon, ya Allah, rezekikan daripada kurniaanmu. Waqfina syarra khalqik, dan cukupkanlah kami, jauhilah kami daripada kejahatan hamba-hambamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rasanya Ustazah selalu kongsikan juga, ya, dengan sahabat-sahabat tentang buku ini, sahabat-sahabat sekalian, ya, doa Qiyamil Lail. Dalam ni penuh dengan doa-doa. Masya Allah, ya, Ustazah sebut awal-awal, sahabat-sahabat jadikan Ramadan ini bulan munajat, ya, bulan doa, bulan harapan. Sebab kita dalam jalan pulang. Baik, Ustazah share, tuan-puan. Ustazah sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah letakkan dalam mindset apa dia? Boleh jadi ini adalah Ramadan aku yang terakhir. Boleh jadi ini Ramadan terakhir, kemudian ni kita bye-bye dengan anak-anak kita. Selamat tinggal, widak dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan mak bapak kita, dengan sahabat kita, dengan ummah ini. Ya, kita menuju kepada Allah. Kita pindah alam daripada alam dunia kepada alam barzakh. Anak-anak kita akan terus meneruskan kehidupan. Suami kita, tahfiz ustazah, akan terus insya-Allah ya untuk dilangsungkan. Ustazah di mana? Dah tak ada, dah meninggal dah. Ya, mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Lalu apa yang akan berlaku bila macam tu kita setkan, tuan-puan sekalian? Ya, pada keyakinan, kemungkinan, kebarangkalian
yang kita yakini. Ya, sebab umur, ajal semua di tangan Allah. Lalu apa yang ustazah letakkan, ya Allah, aku nak kumpulkan doa-doa aku, harapan-harapan aku pada bulan Ramadan ni, ya Allah. Aku nak kumpulkan sebanyak-banyaknya, biar ada, orang kata apa, biar ada stok, biar stoknya banyak. Anak aku nak hidup, tuan puan, ya Allah, anak aku ni mungkin nak hidup 50 tahun lagi. Tahfiz aku, ya Allah, mungkin nak dilangsungkan 100 tahun lagi. Ya, kalau panjang usia dunia ini. Suami aku mungkin hidup lagi 30 tahun lagi, ya Allah. Adapun aku mungkin akan bertemu dengan kematian. Dan ini mungkin menjadi Ramadan yang terakhir. Maka stok doa ni, stok doa, tuan puan, nak bagi stok doa. Anak-anak kita nak membesar. Ya, keluarga kita ni nak hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Urusan ummah di Madinatul Hufaz. Ya, nak terus dilangsungkan dengan penuh amanah. Ustazah mungkin akan mati. Pasti akan mati, tuan puan sekalian. Nanti anak-anak ke, guru-guru ke nak teruskan Madinatul Hufaz. Ada kebimbangan, ada kerisauan. Tapi Masya Allah, Allah hidangkan. Ini talam bulan Ramadan ni. Datang dulang bulan Ramadan. Kamu kumpulkanlah sebanyak-banyaknya stok doa kamu di sini. Hatta kalau kamu meninggal pun lepas ni, doa kamu tu terus mengalir lagi. Banyak lagi stok dia. Itu dalam mindset ustazah, tuan-puan sekalian. Sebab itu nak doa, nak doa, nak doa, nak doa. Doa je untuk anak-anak. Ya, doa je. Dan subhanallah, Masya Allah, tuan-puan sekalian, terima kasihlah pada Allah. Syukurlah pada Allah. Kenapa? Sebab banyak urusan kita masih orang kata apa, entah apa-apa je urusan kita. Ya, banyak je lagi urusan anak-anak tak selesai. Didik anak-anak pun, kita didik pun, macam tu je lah kita didik pun. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya, pada macam-macam urusan kita melihat kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi hujungnya apa dia? Syukur, ya Allah. Alhamdulillah. Aku tak nampak diri aku hebat pun, ya Allah. Ya, sakit, pedih kadang-kadang mengingatkan, ya Allah, kelemahan aku dalam didik anak. Kekurangan aku dalam menjaga keluarga ini. Ya, kelemahan aku dalam menunjukkan contoh yang baik kepada ummah, kepada keluarga. Terasa. Tapi hujung dia apa? Dia syukur, ya Allah. Sebab engkau berikan aku sebab yang sangat kuat untuk terus bergantung dengan kamu. Sebab engkau bantu aku, ya Allah, untuk merasakan kefakiranku. Untuk merasakan betapa aku perlu sangat dengan kamu. Andai kata semuanya okey-okey saja. Andai kata semuanya pada keadaan yang kita rasa terhebat, terbaik, terbagus. Boleh jadi kita tak tersembam di atas mihrab, tuan-puan sekalian. Boleh jadi kita tak menangis, merayu, menajat di hadapan Allah. Boleh jadi hati kita kering, hati kita keras. Sebab apa? Kita rasa kita baik sangat dah. Kita rasa semua yang kita baik sempurna sangat. Dan kita buat semua sempurna sangat dah. Tapi Alhamdulillah, Allah ketuk pintu hati kita pada satu Ramadan. Allah lihatkan pada kita kekurangan, kelemahan. Allahu Akbar, kealpaan, kelalaian. Menyebabkan kita rasa, ya, yang paling indah, yang paling bestnya bulan Ramadan ni, biarlah banyakkan sujud dan rukuk kepada Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kita berada di atas jalan pulang sekarang. Ustazah nak bacakan, ya, sepotong ayat Al-Quran daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-54. Ini adalah gambaran jalan pulang kita, tuan-puan sekalian, ya, pada ayat yang ke-54, ayat 55, 56. Ya, sama-sama kita memperhalusi dan menghayati kalamullah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53 lagi. Maksudnya ialah, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah mengampunkan dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Tuhan
yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pada ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Dan kembalilah pada Tuhan kamu, pulanglah pada Tuhan kamu, dan berserahlah diri kepadanya sebelum datang azab kepada kamu, kerana sesudah itu kamu tidak akan dapat ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Al-Quran, daripada Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Sadaqallahul Azim. Jadi daripada ayat 53, 54, 55 surah Az-Zumar yang Ustazah bacakan, tuan-puan sekalian, tengok bagaimana Allah memujuk kita. Allah pujuk siapa? Allah pujuk orang pendosa-pendosa, orang yang berdosa. Katakanlah bahawa, katakanlah kepada hamba-hamba aku yang telah melampaui batas. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berdosa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wahai pendosa, ya termasuk diri ustazah sendiri, ya Allah ya Tuhan, ya banyaknya dosa hati, dosa mata, dosa telinga. Wahai pendosa, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Adik-adik ustazah, anak-anak, ya tak kiralah pada mana pun keadaan kalian sekarang, tolong jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah mengampunkan seluruh dosa. Allah itu maha pengasih lagi maha mengampun. Lalu apa dia sebagai tanda? Tanda bahawa kita meraikan, menghargai bahawa Allah mengalu-alukan kedatangan kita. Wa anibu ila rabbikum, maka kembalilah kepada Allah. Pulanglah kepada Allah. Berserahlah kepada Allah. Sebelum datangnya azab yang datang dalam keadaan mendadak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masya Allah, sahabat-sahabat semua. Ya, ada dua P yang sangat penting dalam hidup kita. P yang pertama adalah peluang. Sampai bila lagi kita nak berdolak dalih dengan peluang yang Allah berikan? Terlalu banyak peluang. Terlalu banyak peluang. Saat ini juga adalah peluang daripada Allah. Ramadan tahun ini adalah peluang daripada Allah. Malam tadi adalah peluang daripada Allah. Siang ini adalah peluang daripada Allah. Selagi mana Allah masih memberikan kita P yang pertama, iaitu peluang, maka tolong hargai dan syukuri, sahabat-sahabat sekalian. Sebab ada orang yang sudah tertutup peluang. Telinganya sudah tidak ada peluang lagi. Allah tak bagi lagi dah nak dengar benda baik. Dengar benda jahat je. Dengar benda buruk je. Dia hanya boleh akses kecenderungannya terhadap perkara-perkara maksiat. Perkara baik tak pernah datang mencelah dalam hidup dia. Kalau Allah sudah hijabkan ya pandangannya daripada melihat benda yang baik, lalu yang dia lihat benda buruk saja. Benda baik melintas pun dia abaikan. Yang dia nak cari apa dia? Benda-benda yang buruk, halaman porno dan sebagainya. Allahu Akbar. Jangan sampai tuan-puan sekalian, Allah tutup P yang pertama, iaitu peluang. Alhamdulillah Allah masih bagi kita peluang. Dan P yang kedua adalah petunjuk. Kita nak memenuhi peluang dengan petunjuk daripada Allah. Kita nak memenuhi peluang dengan taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat-sahabat sekalian, ya mari kita penuhi. Kita mulakan Ramadan kita pada tahun ini dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Dengan merayu memohon pertolongan Allah, minta kekuatan daripada Allah. Ingat kita sedang mujahadah berlawan dengan hawa nafsu yang sudah terbiasa dengan kesenangan, kelalaian, ya, keselesaan. So kita fight habis-habisan, mujahadah betul-betul dengan hawa nafsu kita. Sahabat-sahabat sekalian, insyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari. Ya, 6.45 pagi insyaAllah. Ustazah menemani sahabat-sahabat dengan sedikit tazkirah, sedikit muhasabah. Bahkan untuk diri sendiri, ya kalau ada kebaikannya untuk yang lain, ya mudah-mudahan menjadi pahala jariah kita bersama. Sahabat-sahabat sekalian, ya Ustazah menyeru dan mengajak semua, mari bersama-sama dalam komuniti Madinatul Huffaz.
ya, walaupun sedikit, walaupun hanya seringgit, dua ringgit tuan-puan sekalian, tolonglah bantulah kami di Madinatul Hufaz. Kami berharap sangat agar fasa yang kedua, sebuah kompleks ya, yang insyaAllah dapat menampung 400 orang pelajar. Sekarang yang ada adalah 180 orang pelajar di fasa yang pertama. Ya, mudah-mudahan dapat kita siapkan secara bersama-sama dengan izin Allah. Maka tuan-puan sekalian, mari sedekah subuh kita pada hari ini, pada satu Ramadan, kita tanamkan ya di atas tapak tahfiz Madinatul Hufaz, pahala semayan jariah untuk kita bersama. Mudah-mudahan ia menjadi bekalan terbaik kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum ia mendaftar Mihrab Coaching 7.0 dalam temanya Mi'raj Ramadan, pendakian Ramadan, perjalanan ya, pendakian Ramadan, maka silakan mendaftar. Ia juga adalah sebuah program untuk membantu ya, membantu pengoperasian Madinatul Hufaz ya pada tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan ya semuanya adalah pahala kebaikan kepada kita bersama. Terima kasih semua. Jangan lupa share dengan yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya berterusan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.